Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nerima banyak kabar dan banyak sekali pesan yang masuk terkait acara di JIS pada hari Sabtu 10 Februari ini. Saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait itu ya. Pertama, saya terkejut sekali ketika dengar kabar bahwa situs tiketnya itu diakses sampai lebih dari 3,5 juta kali dalam waktu beberapa puluh menit saja. Ini mengalahkan pemesanan tiket Coldplay. Luar biasa. Ini pertanda animo yang luar biasa besar. Dan inilah sebenarnya semangat acara kita di hari Sabtu ini. Acara Gerakan Perubahan. Semua ingin hadir, semua ingin menjadi bagian dari Gerakan Perubahan. Lalu saya mendapat banyak pertanyaan dari itu. Ibu bapak sekalian yang sudah bergerak ke Jakarta lalu kesulitan mendapatkan tiket, pertanyaannya, apakah tetap datang? Bagaimana jika tidak punya tiket? Jawabnya sederhana, tetap datang, tetap dukung Gerakan Perubahan, tetap hadir di JIS, tetap penuhi di JIS, di dalam dan di luar, di seluruh wilayah JIS. Tiket yang sudah dilepas tadi itu lewat situs, itu sekedar untuk manajemen massa, mengukur animo, memberikan kesempatan untuk mencari tempat duduk lebih awal. Tapi bukan penanda boleh tidaknya ikut acara. Jadi, tanpa tiket pun bisa ikut. Dan yang punya tiket, bila sampai jam 6.30 tidak menggunakan tiketnya, maka kursinya kosong, dan kursi kosong boleh ditempati oleh siapa saja. Jadi, kalau punya tiket tapi tidak datang awal, maka kursinya akan di tempat yang lain. Jadi ini jangan sampai kita mendengar ada yang mau beli tiket. Gak usah, tidak usah beli tiket. Datang saja, dan ruangnya masih banyak sekali. Jadi masih banyak area untuk ikuti acara ini, baik di dalam maupun di luar stadion. Akan ada banyak kegiatan, banyak wahana untuk menyampaikan aspirasi perubahan sampai di luar stadion, di dalam dan di luar. Dan kita bisa mengikuti apa saja yang terjadi di dalam stadion itu dari area sekitarnya. Jadi, yang disebut sebagai tiket hanya urusan kursi. Tapi di dalam stadion saja masih banyak sekali ruang yang bisa digunakan tanpa harus punya tiket, tanpa harus punya kursi. Jadi ibu dan bapak sekalian, mari kita jadikan acara di JIS ini sebagai pesta rakyat, tempat kita menggaungkan aspirasi perubahan. Seperti juga acara-acara Amin selama ini, acara ini adalah dari rakyat, untuk rakyat. Mereka yang mengelola acara ini juga bukan panitia-panitia yang disewa, tapi sesama elemen rakyat yang menginginkan perubahan. Ini dahsyat. Yang mengerjakan kita-kita semua. Itulah sebabnya saya ingin sampaikan semua, jangan khawatir soal tiket. Datang, datang, datang. Maka kita nanti akan hadir juga bukan hanya sekedar peserta yang menonton, bukan sekedar peserta yang menikmati acara, tapi semua sama-sama menjadi bagian yang mensukseskan acara. Artinya apa? Saling bantu, saling kolaborasi. Bila ada yang mengalami kesulitan di acara, yuk dibantuin. Mari kita jadi peserta yang mampu mengorganisir diri, juga membantu mengorganisir yang ada sekitarnya. Dan kita tunjukkan bahwa kita ini adalah penggerak perubahan yang tertib, yang bersih, yang hangat, yang saling merangkul sesama, saling memberikan dukungan, dan ketika bertemu sama satu sama lain, sapa, jabat tangan, peluk, dan sampaikan, kita sama-sama pejuang perubahan. Kita sama-sama hadir di sini, bukan sendiri-sendiri, bersama-sama. Pandang semua yang hadir sebagai saudara sebangsa yang cinta Indonesia, ingin menjadi Indonesia, ingin menjadikan Indonesia negeri yang makin hari makin mendekati kesempurnaan. Apabila nanti ada berbagai kekurangan, ketidaksempurnaan dalam pengelolaan acara ini, yang ini diselenggarakan dari kita, oleh kita, dari rakyat, untuk rakyat, maka pertama saya minta maaf terlebih dahulu.
Namun juga saya mengajak, mari kita ingat bahwa kehadiran kita yang paling utama nanti adalah untuk menyuarakan perubahan. Maka jangan sampai hal-hal kecil-kecil mengalihkan perhatian, mengalihkan fokus kita. Dan semangat kita adalah memperjuangkan perubahan. Kita maklumi ketidaksempurnaan dalam pengelolaan acara yang begitu kolosal ini. Kita saling bantu mengatasinya, kita sama-sama merasakan inilah nikmatnya berjuang bersama dalam sebuah gerakan perubahan. Saya kemarin juga dengar ada yang mau datang pakai cosplay, ada yang mau datang bawa karya untuk dibagikan, ada yang mau bawa food sharing, silahkan, semua bisa dibawa. Ini saatnya berkumpul bersama, ini saatnya bertemu dengan beragam latar belakang. Ini saatnya bersatu untuk merapikan barisan karena keinginan kita yang sama. Latar belakangnya beragam, pengalamannya beragam, tapi tujuannya seragam. Perubahan untuk Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang adil makmur untuk semua. Kita seragam dalam tujuan. Dan insya Allah kita sama-sama hadir di JIS. Saya tunggu kehadirannya. Saya insya Allah akan menyapa semua di dalam, di luar, dimanapun, sehingga kita tetap bisa berjumpa. Insya Allah kita tatap muka, tatap mata, dan hati kita tersambungkan untuk perubahan. Untuk semuanya, sampai bertemu di JIS Sabtu 10 Februari 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.